Sebanyak 80 anak yatim, piatu, duafa, dan penghafal Al-Quran mengikuti kegiatan sunatan massal gratis yang digelar oleh Yayasan Subur Makmur Sejahtera bersama Gria Sehat Al-Fatih, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung di Adipati Ballroom The Savin Hotel Pati ini diberi tajuk Hitan Ceria VVIP. Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Saiful Arifin turut hadir dan menyaksikan prosesi hitanan massal ini. Ketua Yayasan Subur Makmur Sejahtera, Subur Wahyudi, mengatakan bahwa kegiatan ini diberi label VVIP karena pihaknya bersama sejumlah sponsor memberikan fasilitas terbaik untuk peserta sunat massal. Kami adakan di Hotel Berbintang, The Savin Hotel yang merupakan hotel bintang 3. Sebab kami ingin adik-adik yatim piatu dan duafa merasakan kenyamanan, ujar dia. Selain itu, para peserta hitan juga mendapatkan bingkisan dari panitia. Kemudian, ada pula Biro Perjalanan Wisata yang memberikan piknik gratis untuk peserta hitan. Setelah sembuh nanti kami atur waktunya untuk piknik bersama, ujar Subur. Ia menambahkan, keistimewaan lainnya ialah proses sunat menggunakan metode modern, yakni super ring. Di mana metode ini tidak menggunakan jarum suntik, tanpa perban, dan tanpa dijahit. Setelah hitan anak-anak bisa langsung beraktivitas tanpa